Nah, orang lain terseksa kerana sakit. Ada orang hatinya sehat, nak gembira dia kerana sakit. Seronok pula nak dapat sakit. Ha, sebelum ni kita dah cerita juga nak. Nah, sakit pun ada nikmat juga. Apa nikmatnya? Iaitu hati menjadi raja, nafsu menjadi hamba. Ha, masa sakit, jasad sakit, nafsu pun sakit juga. Beruntunglah dapat sakit. Tapi jangan cari penyakit. Ha, untung dapat sakit. Nah, maka nafsu itu perlu dikerah. Nah, nafsu itu perlu ditindih. Nah, tindih. Nah, namun kamu nak tindih nafsu ni. Nak penatkan dia. Tak nak bagi dia puas. Jangan pergi main bola 90 minit. Nah. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Ila hadratin Nabina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-kiram wa ashabihi al-azham Syekhulillah milahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إحنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak akan kami ketahui sesuatu apapun kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Memahami perkara ini akan membuatkan kita tidak ujub, bangga kepada keadaan diri. Dan setiap perkara yang kita tahu, semuanya adalah pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, apabila kita nak menjalani agama ini, maka perlulah kita mengetahui. Dan apabila tidak adanya pengetahuan, maka kita tidak akan mampu melakukan perkara daripada agama ini. Oleh itu, mengapa kita tidak dapat mengamalkan agama? Disebabkan Allah tidak mengajarkan kepada kita. Mengapa Allah tidak ajarkan kepada kita? Kerana tidak kita berkehendak berusaha kepada Allah itu ingin mengajar kita. Nah, oleh itu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah akan keadaan hati kami, tenangkan dan permudahkanlah urusan kerja kami, dan bukakanlah simpulan dari lidah kami supaya dia faham apa yang ingin kami katakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mempermudahkan jalan baginya menuju syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi lagi saya hormati kepada seluruh ahli jawatan kuasa surau ini, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Taala bertemu lagi kita sekali lagi, nak, walaupun bukan pada jadual kita. Alhamdulillah, nak,
Ini semua adalah perancangan daripada Allah dan keinginan dari kita. Nah, memang Allah rancang dah. Nah, tapi logik akalnya mestilah seseorang itu berkehendak kepada sesuatu perkara. Dah tak nak, tak jadilah. Tapi nak pun benda tu belum tentu jadi. Nah, namun apabila sesuatu perkara itu berlaku kerana kehendakmu, maka itulah yang dinamakan ikhtiari. Nah, ikhtiar. Nah, namun suatu perkara yang berlaku tetapi tidak kamu kehendaki, itulah namanya ittirari. Nah, apa itu ittirari? Perbuatan yang pada terjemahan atau pada pemahaman kita dalam bahasa Melayu, tak sengaja. Nak kamu nafikan ianya atas kehendakmu, bukan kehendakmu. Nah, contoh nak minum air. Nah, kita nak minum air, jadi air itu kita minum. Tapi masa minum air tercuik dekat bibir, tumpah air. Maka kita kata Allah tertumpah pula, sebab yang tumpah tu kita tak nak. Nah, namun bila perbuatan yang kita tak nak, yang bukan kehendak kita, maka kita akan nisbahkan pada siapa? Ini semua kehendak Allah. Kalau yang bukan kehendak kita, kita nisbah pada Allah SWT. Yang kehendak kita, lepas tu jadi pula, kita kata atas kita. Tak boleh lah. Mesti nisbah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, apabila ingin berlakunya suatu kebaikan, maka datanglah ianya daripada kehendak. Oleh itu, tuan-tuan, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Bagi kamu apa yang kamu inginkan. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Dan ke atasnya juga, atas apa yang dia inginkan, dihukum atas apa yang dia kehendaki. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, nak tak masuk dalam bulan Ramadan? Nak tak dapat kelebihan-kelebihan dalam bulan Ramadan? Niat dulu. Ingin dulu. Pasang niat, pasang kehendak. Bila ada keinginan, baru datang usaha. Usaha tidak akan datang tanpa ada keinginan. Namun selepas seseorang itu berusaha tetapi dia tidak dapat apa yang ia usahakan, itu jangan kecewa lagi. Jangan kecewa dah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Walillahi 'aqibatul umur. Dan kepada Allah segala urusan sesuatu perkara itu, segala urusan suatu perkara, keputusan suatu perkara itu, semuanya kembali semula kepada Allah. Bagi kamu hanya kepada menginginkan usaha itu saja. Berjaya atau tidak berjaya itu bukan lagi urusan kamu. Maka kalau kamu nak sesuatu perkara yang baik berlaku kepada kamu, maka susuli dengan niat dulu, kehendak dulu, keinginan dulu, maka baru datang usaha. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, bagaimana seseorang itu ingin mendatangkan keinginan-keinginan yang baik di dalam hatinya? Macam mana? Itu semua bergantung kepada keadaan hati. Ini telah kita bincangkan pada sesi-sesi yang lalu, iaitu segala apa yang terjadi kepada kita itu juga ada puncanya daripada keinginan-keinginan kita. Dan keinginan itu datangnya daripada hati. Kalau hati itu bersih, maka keinginan itu bersih, keinginan itu akan jadi baik. Kalau hati itu kotor, maka keinginan itu juga akan menjadi kotor. Suka menginginkan kepada perkara yang buruk, suka mendekati kepada maksiat. Yang ini. Oleh itu, tuan-tuan yang saya kasihi sekalian,
Pada sesi yang lalu telah kita bicarakan berkenaan dengan hati yang kotor, tanda-tanda hati yang sakit. Nah, maka hari ini, pagi ini kita nak bincang berkenaan dengan tanda-tanda hati yang sihat. Tuan-tuan, kita nak mendapat kelebihan-kelebihan yang telah Allah sediakan di bulan Ramadan. Namun sukar untuk kita menggapainya kalau kita melalui Ramadan dengan hati yang kotor. Nah, kalau hati kita kotor, kita tidak akan dapat menikmati hidangan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Ramadan. Takkan mampu. Nah, kerana itu, nah, orang tanya pada saya, kenapa 10 hari yang pertama orang bersemangat dalam bulan Ramadan? 10 hari kedua kurang semangat dah. Nah, 10 hari ketiga lemah. Nah, pertama semangat, dua kurang semangat, tiga lemah. Nah, pasal apa jadi gitu? Keadaan hati. Nah, namun disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal Ramadan, awaluhu rahmah. Awalnya rahmat. Bila sebut rahmat, nah, maka Allah akan berikan rahmatnya. Nah, kepada sesiapa jua. Nah, kalau rahmat dari sudut rezeki, Allah beri pada siapa? Semua makhluk dapat. Tak kira kafir, Islam, haiwan, nabatat, hayawanat, malaikah, semua dia. Semua dapat. Nah, jadi oleh itu, awaluhu rahmah. Awalnya rahmat. Nah, maka tak pelik. 10 hari pertama semangat semua. Yang tak pernah semayang pun semayang. Nak dapat rahmat, dapat rahmat dari Allah sehinggakan mampu mendirikan 20 rakaat tarawih, isyak tak buat. Pelik. Nak teruna hati dia. Nak keadaan hati parah, semayang isyak tak buat, sunat buat. Nak, ha, benda ni ada terjadi, jadi dia. Nah, kerana pernah kita sudah saya memberitahu kepada tuan-tuan, ibadah itu kekadangkalanya nak dapat didirikan dengan dorongan-dorongan atau sebab-sebab yang bukan sebab yang baik. Nah, seseorang itu boleh melakukan ibadah terdorong dengan perkara yang lain. Nah, ibadah itu boleh terdiri atau ibadah itu boleh dilakukan dengan didorong oleh rasa riak. Nah, nak menunjuk-nunjuk punya pasal, mampu tak ibadah tu dilakukan juga? Ya, ibadah tu tetap boleh didirikan. Nah, tetapi didorong oleh rasa riak. Nah, Allah memang dah tentukan kamu akan beribadah ketika itu. Tapi keinginanmu yang merosakkan ibadah itu, maka laha maka sabat, walaya maka tak sabat. Nah, itu maksudnya tadi. Nah, jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kerana itu, Baba Ismail sepanjang guru kami mengatakan, kepada menilai kejayaan kepada sesuatu perkara. Nah, di mana nilaian kejayaan? Nah, adakah kamu usaha, kamu berjaya, dapat apa yang kamu usaha, itulah kamu nilai sebagai berjaya. Atau kamu usaha tetapi kamu gagal dalam mendapatkan usaha kamu, maka itu kamu nilai sebagai gagal. Adakah betul nilaian kamu itu? Maka di sini Baba Ismail sepanjang menerangkan kepada kita berkenaan bagaimana menilai sesuatu kejayaan. Oleh itu, apabila kamu berusaha, ya, menginginkan sesuatu dan kamu berusaha, kemudian kamu dapat apa yang kamu usahakan. Namun nak beritahu, apa yang kamu dapat daripada usahamu, dapatan kamu itu atau kemenjadian kamu. Oh, ini bahasa orang pendidikan ada kemenjadian. Nah, kemenjadian, jadi apa yang kamu nak tu, jadi itu memang dah ditentukan Allah. Allah dah tetapkan dah jadi itu. Nah, oleh itu jadi baik kah, jadi buruk kah, sudah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tetapi dari sudut ikhtiari, nah, dari sudut pilih kamu tu, itu kamu. Nah, itu pada kehendak kamu. Sebab itulah dianugerahkan pada kamu akal.
Nah, telah dianugerahkan kamu akan keadaan hati. Telah dianugerahkan kamu akan roh. Telah dianugerahkan kamu akan jasad. Dan telah juga dianugerahkan kamu akan nafsu. Nah, maka penggembelingan kelima-lima komponen diri ini yang membuat kamu itu berkeinginan. Nah, jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, maka apabila kamu usaha, kemudian kamu dapat, adakah itu dinilai berjaya? Maka disebut oleh Baba, bukan itu nilaian kejayaan. Dinilainya berjaya seseorang itu di dalam keadaan bagaimana ia menerima sesuatu perkara. Nah, dia terima tu. Dia usaha, kemudian dia dapat apa yang diusahakan. Bagaimana cara dia menerima? Kalau dia menerima dalam keadaan syukur, jaya dia. Jaya dia. Nah, namun kalau dia menerima kejayaan usahanya itu dengan rasa takabbur, dengan rasa ujub, dengan rasa sombong, dengan rasa riak, dengan rasa sum'ah, gagal dia. Kerana apa? Sepatutnya perkara baik memberikan faedah. Tetapi dia menerima keadaan itu dengan keadaan hati yang tidak baik. Nah, dengan sikap yang tidak baik, maka apa akan jadi? Tak baik juga. Jadi tidak ada manfaatnya perkara yang baik kepada dia kerana diterima dengan keadaan yang tidak baik. Di situlah nilai kejayaan atau kegagalan sebenarnya. Kadang-kadang pasal itu kita tak pelik. Kenapa orang tu semayang dah? Semayang dah orang tu. Tapi tak elok-elok juga. Sebab ini dia semayang-semayang dah. Dan tetapi menerima keadaan solatnya itu. Allah yang izinkan dia solat. Nah, Allah yang tentukan dia solat. Nah, tetapi bagaimana dia menerima nikmat itu? Nah, kejayaan itu. Nah, begitu keadaannya. Begitu juga dengan apabila dia berusaha kemudian gagal. Adakah gagalnya terhadap usahanya itu nilaian kegagalan? Tak. Nah, yang mana seseorang itu dikatakan berjaya juga apabila dia usaha tetapi dia gagal namun menerima dengan redha. Dia terima dengan sabar. Adakah kegagalan itu memberikan impak pada dirinya? Tak. Nah, tak membuatkan dia kecewa. Oleh itu perkara yang buruk pun bagi orang lain, bagi dia memberi manfaat. Kerana apa? Cara ia menerima. Nah, oleh itu tuan-tuan, ubahlah cara kita menilai sesuatu perkara. Nah, gitu. Ini bergantung kepada keadaan hati. Oh, besar peranan hati ini tuan. Nah, kadang-kadang orang lain nampak lain, kita nampak lain. Nah, kerana apa? Darajah atau makamnya hati. Nah, orang lain nampak buruk, tapi orang hatinya baik, dapat nampak kebaikan di sebalik keburukan yang dilihat oleh orang lain. Nah, orang lain terseksa kerana sakit, ada orang hatinya sihat. Nah, gembira dia kerana sakit. Seronok pula nak dapat sakit. Ha, sebelum ni kita dah cerita juga. Nah, sakit pun ada nikmat juga. Apa nikmatnya? Iaitu hati menjadi raja, nafsu menjadi hamba. Ha, masa sakit, jasad sakit, nafsu pun sakit juga. Beruntunglah dapat sakit. Tapi jangan cari penyakit. Ha, untung dapat sakit. Nah, maka nafsu itu perlu dikerah. Nah, nafsu itu perlu ditindih. Nah, tindih. Nah, namun kamu nak tindih nafsu ni. Nak penatkan dia. Tak nak bagi dia puas. Jangan pergi main bola 90 minit. Nah, itu tak membuatkan nafsu kamu letih. Itu membuatkan nafsu kamu lebih bersemangat. Nah, yang membuatkan nafsu kamu jadi letih, nafsu kamu jadi lemah, ialah dengan amalan-amalan agama. Amalan agama inilah yang membuatkan nafsu kamu jadi letih, jadi lemah. Oleh itu,
Nak dirikan amalan agama, dia akan melemahkan keadaan nafsu. Oleh itu beruntunglah sesiapa yang masuk ke dalam bulan Ramadan. Nah, kerana apa? Fitrahnya manusia itu sememangnya tidak mahu mengikuti hawa nafsunya. Itu fitrah. Fitrah kita tu ialah tak mahu menurut hawa nafsu. Pasal tu tengok-tengok nanti 10 hari pertama. 10 hari pertama sememangnya manusia itu kembali pada fitrah dia. Nah, pagi awal bangun tu fitrah. Fitrahnya ialah kita memang awal bangun. Kita suka, diri kita ni suka bangun awal. Nak kalau ikut nafsu, tak suka dia. Nak, tak suka bangun awal. Nak, oleh itu balik fitrah hari pertama ni. Nak. Kemudian bila dah bangun awal, nak tak mau tidur balik. Nak seronok nak pergi masjid. Seronok pergi surau. Pasal tu hari puasa yang pertama surau penuh ni. Subuh. Nak subuh penuh. Nak seronok tengok orang kembali kepada fitrah. Nak balik fitrah balik. Nak sebab apa? Sebab hatinya duduk di atas. Nafsu ditindih. Nak oleh itu tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, maka kerana itu 10 hari yang pertama ini, nak lihatlah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu sesiapa yang tidak mendapat rahmat Allah ketika mana 10 hari yang pertama ini, apa maksudnya? Tak nampak kebaikan yang dia buat. Nah, sama aje. Hari biasa pun aku buat gini juga. Nah, Ramadan pun macam ni juga, tak bertambah apa-apa. Nah, rugi tu. Nah, mungkin ada tanda-tanda hati kurang sehat. Oleh itu tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, maka mengetahui akan tanda-tanda hati yang sehat bukanlah untuk kita berbangga akan keadaan hati kita, tetapi mensyukuri akan adanya keadaan hati yang sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, berusaha supaya hati yang kita miliki yang sudah sehat ini kekal kesehatannya. Namun ia perlu dijaga. Tak jaga memang tak sehat juga. Nah, kerana sudah saya beritahu kepada sesi-sesi yang lalu, keadaan hati ini berubah-ubah sangat dramatik. Oh, dia berdrama dia. Nah, tuan tengok drama kalau TV satu hari agak-agak TV lah dalam Astro Citra contoh. Berapa drama kalau dia bubuh kalau tak ada iklan. Agak-agak boleh bubuh lah. Satu drama kalau satu jam setengah. Nak telefilm satu jam setengah satu hari boleh bubuh berapa? Boleh lah bubuh 15. Nak 14. Boleh bubuh drama. Nak kalau TV pun drama boleh ubah-ubah. Drama hati. Nak jangan kata jam. Nak tukar minit je. Elok seminit yang lalu baik. Seminit yang akan datang dah jahat pula. Betul tuan? Nah, keadaan hati. Nak dia tak kira, dia tak kira hari. Dia kira minit. Nak kadang-kadang subuh elok semayang, zuhur tak semayang pula. Nak dah subuh, dah zuhur tak semayang, asar baik pula hati dia balik. Nak semayang balik. Nak maghrib teruk balik hati dia. Sebab apa macam tu? Bergantung kepada perbuatan. Bergantung kepada perbuatan. Tapi pelik juga. Tadi aku buat baik. Tadi aku buat baik. Aku sedekah dah tadi. Nah, aku buat baik. Aku semayang dah. Nah, semayang dalam keadaan lagu mana? Nah, tadi itulah. Yang tadi itu menerima tu. Nah, menerima itulah yang menjadi juga aspek kepada yang mendorong perkara lain ataupun yang mendorong akan keadaan selepas itu, bagaimana keadaan hati kita. Okey. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, bagi orang yang hatinya sihat, yang pertama banyak berzikir kepada Allah.
Banyak mengingati Allah, ini tanda yang pertama. Nah, hati itu seperti periuk. Oh, ini kiasan. Hati itu seperti periuk dan lisan ini umpama gayungnya. Lisan mengeluarkan yang manis atau yang pahit dari dalam hati. Kalau mulutnya keluar yang jahat-jahat, itu berpunca dari hatinya. Nah, tak ada. Saya mulut je jahat ustaz, hati baik. Tak ada. Saya mulut je gini, insyaAllah hati ni, hati okey. Mulut kalau dah teruk, hati teruk. Bukanlah nak kata seluruh hatinya teruk, tak ada sisi daripada hatinya teruk. Nah, begitu keadaannya. Sebab ada orang dia boleh semayang, lepas semayang boleh buat maksiat. Ada kalanya hatinya dalam sisi baik, ada kalanya hatinya mempunyai sisi yang buruk. Itu juga berdasarkan kepada keinginan-keinginannya. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, apabila hati dipenuhi perasaan cinta kepada Tuhan yang Maha Luhur dan Agung, lisan pasti tergerak untuk melantunkan zikir. Jadi tuan-tuan, persoalan kepada mengapa mulut kita susah nak melantunkan zikir, kerana kekurangan cinta kepada Allah. Kurang cinta, kurang ingat. Bila hati tak ingat Allah, mulut mana nak ingat? Kerana itulah tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, mulut boleh baca surat khabar, mulut boleh berborak 1 jam, 2 jam dekat kedai kopi, mulut boleh berborak berkenaan dengan status room. Ini berimpun ramai-ramai kat Kuala Lumpur. Jangan buat status room, jangan setuju perkara ni. Bincang hal Najib. Bincang hal Najib Tuan Mahathir, habis semua orang bincang. Tetapi berapa lama kamu gunakan mulutmu untuk membaca Al-Quran? Kadang-kadang tak pelik ke kita? Subhanallah pun senang ya. Subhanallah berapa kali? Senang ya. La ilaha illallah, senang ya. La ilaha illallah berapa kali? Alhamdulillah, senang ya. Alhamdulillah. Ajar orang tak pernah sebut pun dia boleh sebut. Tetapi berapa kali kita boleh sebut? Kerana itu ada ibadah yang mudah disebut oleh lidah tetapi berat untuk dilakukannya. Mudah dibuat tapi berat. Bergantung kepada, kerana apa berat? Bergantung kepada keadaan hatinya. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, oleh itu kita boleh muhasabah nilai-nilai. Hari ini aku kurang zikir mulut aku. Pasal apa? Ini sebab aku kurang cinta hari ini. Kurang cinta, itu perlu sedar. Kalau kita sedar yang tu, maka kita bertambah, kita akan berusaha menambah cinta. Okey. Jadi tapi bila hati dipenuhi hal-hal lain seperti kufur, fasik dan durhaka, lisan tergerak untuk memfitnah dan mengadu domba serta berbuat keji dan cabul. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, bila hati dipenuhi hal-hal lain, maka disebut oleh para ulama menyimpulkan kepada kesakitan atau penyakit yang paling besar, yang penyakit yang mendatangi keadaan hati, yang menyakiti hati, ada 3 penyakit besar. Yang pertama, kufur. Yang kedua, fasik. Fusuk ataupun fusuk, dan yang ketiganya ialah nifaq. Apa itu kufur? Menafikan akan adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kufur dia. Kufur terhadap kekuasaan rezeki, pemberian rezeki. Kufur ia kepada berbagai-bagai lagi sifat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Dalam bentuk, dalam kadang-kadang berbagai bentuk, bentuk daripada bentuk perkataan boleh jadi kufur, bentuk perbuatan boleh jadi kufur, penafian menggunakan hati juga ada yang berbentuk kufur. Jangan kata kufur pada mulut saja. Nah, kufur pun ada pada perbuatan. Orang tak sembahyang, adakah adanya dalam hatinya kufur? Iya. Di dalam hatinya pasal ada kufur lah, dia tidak mampu untuk solat. Nah, menafikan adanya sedikit penafian kepada kekuasaan Allah. Nah, kalau betullah dia beriman dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mampu ia meninggalkan arahan Allah? Tak akan mampu. Nah, jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian. Oleh itu, apabila hati dipenuhi hal-hal lain seperti kufur, fasik dan derhaka, lisan tergerak untuk memfitnah dan mengadu domba. Apa ni mengadu domba, tuan faham tak? Mengadu domba ni apa? Nah, mengadu domba ni maksudnya kalau dalam bahasa Arab dipanggil namimah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk syurga orang yang suka mengadu domba. Inilah juga kerja isteri Abu Lahab. Nah, sehingga Allah turun ayat, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu malu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya, nah, yang kerjanya suka membawa cerita. Suka bawa cerita. Oleh itu, tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, mengadu domba itu apa? Mengadu domba itu ialah kamu mengadukan hal saudaramu kepada saudaramu yang lain dengan tujuan supaya saudaramu yang lain itu membenci kepada saudara yang kamu adukan. Itu baru namanya namimah. Nah, saya pergi ke abang, ngadu pasal abang, supaya abang-abang benci-membenci. Nah, itu tujuan itulah tujuan namimah, baru dinamakan namimah. Mengadu domba. Oleh itu, sia-sialah seseorang itu berpuasa di bulan Ramadan tetapi tidak meninggalkan perkara ini, yaitu namimah dan ghibah. Ghibah itu apa? Mengumpat. Mengatakan hal yang ada pada saudaramu, di belakang saudaramu. Sekiranya diketahuilah apa yang kamu ceritakan olehnya, pasti akan dimarahi olehnya. Inilah namanya umpatan. Nah, namun bila kita kata, ini ngumpat ni, ni benda betul. Benda betul lah nama ngumpat. Ni betul ni ustaz, ni cerita betul. Ya, cerita betul lah namanya umpat. Cerita tak betul, taklah mengumpat. Cerita tak betul namanya dusta, nista, fitnah. Nah, kalau cerita betul, umpat. Betul ke? Betul pun dosa. Tak betul pun dosa juga. Dua-dua sama. Oleh itu, hindari ia daripada perbuatan itu di dalam Ramadanmu. Nah, sia-sia puasa kamu. Nah, oleh itu kamu sudah ditakdirkan dapat berpuasa. Nah, tapi kena ada keinginan, doa. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku dapat berpuasa dengan baik. Nah, pada hari yang pertama ini dapat puasa, duk kehendak. Innamal a'malu bin niyyat wa innamalikul limri'im manawa. Dan setiap kamu akan dinilai atas apa yang kamu niatkan. Nah, bukan tengok pada zahir tu. Nah, Allah tak nilai pada zahir tu. Allah nilai pada apa yang ada di dalam hati. Nah, jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, orang yang cinta kepada Allah tidak mendapati kesenangan dunia dan tidak lalai dari zikir kepada Allah sekejap pun. Nah,
Ha, sekejap pun orang yang rindu cinta kepada Allah takkan lalai. Takkan lalai. Oleh itu tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, di dalam bulan Ramadan ini salah satu daripada fitrah kita ialah mengingati Allah. Ha, itu memang fitrah kita. Nak fitrah. Nah, walaupun orang tu bukan Islam sekalipun, fitrahnya ialah mencari tu Tuhan. Nah, dia mencari Allah juga. Tetapi keliru. Nah, oleh itu bila masuk Ramadan, kerana itulah orang masuk Ramadan ni kalau hari pertama tu mudah sangat ingat. Nah, mudah ingat Allah. Bila mudah ingat Allah, mudah buat ibadah. Nah, nampak tak? Nampak tak ibadah kita banyak nanti tengok kejap lagi. Nah, masuk je hari pertama ibadah banyak. Nah, masuk hari kedua masih banyak lagi, alhamdulillah. Nah, hari ketiga masih banyak lagi, alhamdulillah. Tengok hari ke-11. Nah, tengok pula hari ke-11. Ha, ini semua keadaan hati. Nah, sebab dah bagi tahu tadi hati berubah setiap minit, bukan pakai hari. Nah, ha, oleh itu elok tadi puasa. Kerana itulah Al-Imam Al-Ghazali membahagikan puasa itu ada 3. Kenapa Imam Ghazal bahagi pada 3? Sebab bila nak melakukan ibadah, jangan meninggalkan salah satu daripada yang menyempurnakan keadaan di diri. Diri ada roh, ada jasad, ada akal, ada hati, ada nafsu. Bagaimana kamu boleh tinggalkan salah satu dalam beribadah? Nah, kamu tinggalkan perasaan, rasa tak ada. Ha. Apa? Tak ada rasa, semayang tak ada rasa. Apa jadi? Tak khusyuk lah. Tak ada rasa. Tak ada zauq. Tak ada rasa isyq. Ha, apa isyq? Asyik, asyik. Ha, asyik lah isyq. Nah, rasa rindu, rasa sayang. Asyik, asyik. Ha, khusyuk. Nah, kerana itu di dalam bulan Ramadan ketika orang itu berpuasa sama juga. Mesti dihadirkan perasaannya, rasanya. Nah, dah memang puasa, memang akan dihadirkan jasadnya. Namun, bila puasa, jasad apa yang puasa? Perut je. Perut je yang puasa. Tangan puasa? Ha, tangan pun kena puasa juga. Mata pun kena puasa juga. Telinga pun kena puasa. Ha, kerana itulah tuan-tuan, puasa bukan hanya menahan diri dari lapar dan dahaga. Jadi saya sebut tuan-tuan ikut sama boleh? Huh, macam budak sekolah tadi call. Ha? Ha, bukan. Tak, nak bagi remind. Bagi faham. Bagi ingat balik. Kadang-kadang kita keinginan tu tak datang daripada kita sendiri. Disebabkan kelemahan-kelemahan dan kelalaian yang berada di dalam diri kita. Oleh itu keinginan juga akan datang apabila diingati oleh orang lain. Nah, tengok orang lain. Wush, ada kereta besar. Teringin nak kereta. Kan? Nak ikut kamu tak pernah fikir pun nak kereta. Tak pernah fikir pun, tapi ada orang lain pula ada kereta, teringin kamu. Nah, begitulah keadaan nak melakukan kebaikan. Maka kerana itu, nah, mestilah kita banyak bercampur dengan orang yang baik-baik. Supaya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang baik itu akan mendorong juga keinginan kita untuk menirunya. Nah, teringin juga kita. Nak tengok orang lain sedekah, teringin juga nak sedekah. Nah, kalau tak, tak ada fikir sedekah tu. Nah, jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, oleh itu saya sebut tuan-tuan ikut boleh? Puasa itu ialah menahan daripada lapar dan dahaga serta perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Terbit fajar tu apa tuan? Fajar tu bukan matahari. Nak terbit fajar, tunggu matahari naik baru puasa. Tak. Terbit fajar tu. Nah, yang ada merah-merah kat langit tu fajar. Jadi di waktu pagi ada 2 fajar. Satu fajar kazib, satu fajar sodik.
Fajar Kazib sebelum Fajar Sodik. Nah, Fajar Kazib tu, itu tandanya dah nak masuk imsak dah. Ya. Imsak tu, itu dalam keadaan Fajar Kazib lah tu. Imsak tu. Bila dah muncul Fajar Sodik, itu dah masuk subuh. Maka yang dikatakan bermulanya terbit fajar. Fajar apa? Fajar Sodik. Nah, terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Nah, jangan kamu ukur terbenamnya matahari itu. Ukur pada masuk waktu maghrib. Tengok matahari terbenam dah. Nah, terbenam dah matahari boleh buka. Tak masuk maghrib lagi, mana kamu tahu dah betul-betul terbenam ke belum matahari itu? Tengok dah tak ada matahari. Nak kamu boleh buka. Habis kalau hujan, mendung, mana matahari nak turun? Gitu keadaannya. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kalau begitulah kepahamanmu terhadap puasa, puasamu masih lagi puasa syariat. Puasa di tahap syariat. Sah-sah. Syariat? Sah lah kan? Tahan diri daripada lapar dan dahaga serta perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Kerana itu para guru kami mengatakan, apabila kamu berpuasa ataupun melakukan apa saja ibadah, nah, jadi guru kami membahagikan puasa itu ada dua. Satu, puasa sabah. Satu lagi, puasa redha. Apa beza sabar dengan redha? Sabar tu, ni dah sesi yang lepas, ingat lagi tak saya terang sabar tu apa? Menahan diri. Sabar tu menahan diri. Tahan diri dari apa? Menahan diri dari marah, namanya sabar. Menahan diri daripada keluh kesah, itu juga sabar. Menahan diri daripada sangkaan buruk, itu juga sabar. Menahan diri daripada berputus asa, itu juga sabar. Maka Imam Ghazal pecahkan sabar tu ada 10. Nah, jadi apa dia puasa sabar? Puasa yang menahan diri. Nah, tapi menahan diri ni seksa tak? Tahan ni seksa. Umpama kalau guru kami memberikan kiasannya kepada sabar ni, nak menahan ni, kereta duduk dekat curam bukit tak ada brek, kamu tahan kereta tu. Nak berapa lama boleh tahan? Nak ikut kemampuanmu. Tapi masa menahan, bagaimana rasanya? Perit tuan, sakit. Jadi puasa dalam keadaan sabar, derita, terseksa. Nak tahan. Nak bila masuk buka, minum tu yang selesa tu. Tahan lama dah. Nah, tahan lama dah, tahan dahaga, minum. Tapi puasalah kamu dalam keadaan redha. Itu dia tahap satu lagi. Tahap tertinggi dalam sabar. Sabar tu menahan diri. Pun dah bagus dah. Sabar tu pun bagus dah, tahan. Nah, sabar. Namun redha itu darajah yang paling tinggi dalam keadaan sabar. Redha bukan lagi menahan. Redha itu menerima. Sabar tu tahan aja. Kadang-kadang tak terima. Tak terima pun dia tahan aja. Jadi dia duduk dalam keadaan terpaksa tahan. Sebab apa? Bulan Ramadan wajib puasa. Jadi aku terpaksa berpuasa. Nah, maka jadilah ia berpuasa dalam keadaan terseksa. Oleh itu tuan-tuan, nak tak puasa dalam keadaan lebih tenang, jadi ni ada masa 2 hari lagi. Hari ni, esok, Isnin dah masuk puasa. Apa persediaan yang kita nak buat? Sediakan hati supaya menerima tanggungjawab ini. Nah, terima bahawa Ramadan itu anugerah dari Allah. Nah, bukan satu paksaan untuk kita. Kerana itu, orang yang sudah memahami hakikat tidak wajib lagi berpuasa. Sudah. Jangan balik.
Balik sesat Ustaz Ju. Ustaz Ju sesat dah. Dia kata orang hakikat tak payah puasa. Orang yang sudah memahami hakikat tak perlu sembahyang. Nak dengar tak? Nah, bukan maksudnya tak perlu sembahyang. Bukan maksudnya tak perlu puasa. Orang yang sudah memahami hakikat tidak wajib lagi. Maksudnya tak perlu ada hukum wajib bagi dia dah. Wajib ni bagi orang-orang yang kenapa buat tu? Wajib. Nah, kalau tak wajib tak buat je dia. Kalau tak wajib tak buat. Kenapa tak buat? Kan sunat. Ha kan? Ha ni orang syariat. Nah, tapi orang yang sudah memahami hakikat, apa lagi ada pada hukum wajib dan sunat bagi dia? Tak ada dah. Mesti bagi dia. Satu kemestian dah. Sebab dia solat bukan kerana kewajipan. Solatnya kerana dia menyedari bahawa dia seorang hamba. Itu adalah perintah dari Tuhannya. Jadi dia buat dalam keadaan satu kemestian. Tidak perlu lagi diwajibkan ke atasnya. Kerana itu orang-orang yang sudah memahami hakikat. Wajibkah? Sunatkah? Haramkah? Makruhkah? Sudah tidak ada keterikatan pada dia. Sebab dia memandang semua itu. Semuanya adalah untuk menggapai redha Allah. Mesti buat. Nah, jadi tuan-tuan sampai nak kita nak sampai hakikat ini, sampai darajah ini, mestilah kita memahami kepada hakikat sebenar. Nah, hakikat. Hakikat yang suruh puasa siapa? Allah. Hakikat puasa sebenarnya apa? Ha. Maknanya hakikat yang suruh puasa Allah. Nah, hakikat puasa sebenarnya apa? Hakikat puasa sebenarnya ialah pengabdian diri kepada Allah. Itu hakikatnya. Cuma namanya puasa. Nah, sama tak puasa dengan sembahyang? Sama aja. Puasa ke, sembahyang ke, zikir ke. Cuma itu jalan. Jalan nak sampai kepada Allah. Seperti mana disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-turuku ilallah ka'adadil anfasil makhluk." Nah, jalan untuk menuju kepada Allah ni, banyaknya jalan nak menuju Allah ni, seperti nafasnya para makhluk. Masya Allah. Nafas makhluk kan banyak. Nah, jadi sebanyak itulah jalan menuju Allah. Ada orang yang menuju Allah dengan jalan solat. Jadi dia banyakkan solat. Ada orang yang menuju Allah dengan jalan puasa. Oleh itu tuan, bagaimana nak puasa dalam keadaan redha? Nah, jadi tuan-tuan, kalau puasa tahan, itu budak umur 7 tahun. Takkan kita umur dah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, puasa kita masih lagi puasa tahan tuan. Nah, budak umur 7 tahun boleh buat tahan. Tengok dia macam mana dia terseksa dia. Nah, duduk tu. Kenapa dik? Tolonglah umi. Nak makan ha lapar. Lapar umi. Berapa umurnya? 7 tahun. Kita pun marah. Tak boleh. Jangan. Sian dah budak tu gitu. Nah, budak umur 7 tahun, bawah daripada umur 8 tahun, 9 tahun, didik ia, jangan paksa ia. Didik. Nah, habis kalau dah tengok teruk nah, muka dah merah apa semua, tamu tak pergi makan lagi. Tak boleh itu. Nah, bagilah. Nah, dah didik dah. Ha sekali sekurang-kurangnya dia kata, "Okey, sikit lagi, sikit lagi. Hari ni bubuh 7 jam nah. 7 jam. Esok naik. Berapa umi esok? 7 jam 1 minit." Oh, okey. Okeylah. Nah. Ha itu dan sebabnya dalam proses pendidikan didik dulu. Nah, ha gitu. Oleh itu tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, nah, ha, apabila kita rasa terpaksa, kita terseksa gitu. Oleh itu mari kita berpuasa dalam keadaan redha, iaitu kepada dua makam puasa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia kata apa? Puasa yang dinamakan puasa khusus. Nah, jadi saya sebut, tuan-tuan ikut. Puasa khusus ialah menahan diri daripada lapar dan dahaga.
serta perkara-perkara yang membatalkan puasa, juga menahan diri daripada melakukan perbuatan dosa. Daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Ha. Kalau setakat yang pertama tadi, nak puasa-puasa dah, menahan diri dari lapar dan dahaga serta perkara yang membatalkan puasa, tapi tak semayang, puasanya sah. Oh, semalam saya ceramah kat budak-budak sekolah. Nak, budak-budak sekolah sini Setiawangsa. Nak, saya tanya kat dia orang, kalau puasa tapi tak semayang, sah tak puasa? Semua diam. Dia nak tanya kat tuan-tuan pula, sah tak puasa kalau tak semayang? Ha, puasa memang sah. Sebab kamu dah tahan diri dari lapar, kamu tahan diri daripada dahaga, kamu tak buat perkara yang membatalkan puasa, sah puasa kamu. Tapi, tapi tak dapat pahala lah puasa kamu. Nah, tak dapat pahala, malah mendapat dosa. Sebab apa? Meninggalkan solat. Nah, jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, oleh itu, nak puasa pada khusus, puasa khusus ialah menahan diri. Tambah satu lagi, tahan diri daripada melakukan perbuatan dosa. Namun puasa khusus wal khusus, dalam khusus dikhususkan lagi. Nah, kenapa dinamakan khusus oleh imam? Dikhususkan kepada yang ketiga tadi. Apa dia? Menahan diri daripada melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa. Itu dikhususkan, itu namanya puasa khusus. Tetapi khusus wal khusus. Nah, apa dia? Maka saya sebut tuan-tuan ikut, puasa khusus wal khusus ialah menahan diri dari lapar dan dahaga. Satu. Yang kedua, menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Dua. Tiga, menahan diri daripada melakukan perbuatan dosa. Tiga. Empat. Tak macam ni, empat. Empat. Menahan diri daripada lalai akan keadaan hati. Menahan diri daripada hati itulah lalai. Nah, maka bila puasa atau apa saja ibadah, mesti menghadirkan hati. Nah, ini puasa, hati tak ikhlas. Puasa, hati tak ni. Kerana itu, bila puasa khusus wal khusus, maka bukan saja yang ibadah itu perasaan. Bukan hanya dibawa dengan hawa nafsu. Nafsu itu ditindih. Bukan hanya dibawa pada akal. Bukan hanya dibawa kepada jasad. Tetapi kena dibawa kepada hati. Oleh itu, puasa khusus wal khusus ialah seseorang itu berpuasa dengan hatinya juga turut beribadah. Apakah ibadah bagi hati ketika puasa? Ha. Apa ibadah hati masa puasa? Yang pertama, ikhlas, itu ibadah hati. Siapa yang dapat puasa khusus wal khusus, yang mana puasa khusus wal khusus inilah yang Nabi kata puasa sebenar. Nah, disebut oleh Imam Ghazal supaya kita senang faham saja. Tapi puasa yang sebenar inilah yang disebut puasa sebenar, iaitu menghadirkan akan keadaan hati. Hati juga turut beribadah ketika itu. Hati itu mesti ikhlas. Itu ibadah bagi hati ketika puasa. Yang kedua, hati mesti berharap, rojak ketika mana berpuasa. Oleh itu, di dalam hadis ada mengatakan, berpuasalah kamu dengan mengharapkan ganjaran dari Allah. Salah ke tak salah kita buat amal mengharapkan pahala? Harap pahala. Tak salah lah. Nah, tetapi
masih lagi duduk dalam tahap syariat. Nah, apa dia syariat? Orang tarikah. Nah, pergi sekolah, tak nak, bagi singgit, okey. Nak pergi sekolah tak nak, bagi singgit, nak. Ha? Nak kita puasa, saja-saja tak mau. Ha? Digandakan pahala masuk. Oh, okey, boleh, boleh. Boleh, ganda pahala eh. Berapa? Wajib 70. Banyak. 100 tak boleh. Ha? Wajib 70. Nak 70 kali ganda. Nak sunat. Nak sunat diganda jadi wajib. Ha. Baik, baik. Okey, jadi beramal di bulan Ramadan. Lepas Ramadan tak ada, tak ada. Ha, itu dia. Nak puasa, orang duduk beramal kerana nak pahala saja. Tapi salah tak? Tak salah. Nak mengharapkan pahala, betul lah tu. Mengharapkan pahala. Tetapi orang-orang yang sudah memahami hakikat. Nak pahala datang dari siapa? Dari Allah. Adakah Allah itu hanya memiliki pahala saja? No. Adakah Allah itu hanya memiliki pahala saja? Allah itu mempunyai segala pembendaharaan di dalam dunia dan segala isinya, langit dan bumi. Kalau kamu nakkan pahala saja, kamu tak akan dapat benda-benda yang lain. Kita risau, tak dapat benda lain. Nah, jadi baik kita nak kepada perkara yang lain selain dari pahala. Pahala tu memang dah Allah nak bagi dah. Memang Allah nak bagi dah. Nah, jadi buat apa lagi kamu beramal kerana pahala lagi? Memang Allah nak bagi dah. Nah, oleh itu beramallah kamu kerana ingin dekatkan diri kamu kepada dia. Nah, beramallah kamu kerana kamu ingin merasakan diri kamu sebagai seorang hamba. Beramallah kamu kerana ingin menambah kecintaan kamu kepada dia. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, inilah dia ibadah bagi orang-orang yang hatinya sehat. Ibadah dalam keadaan hati sentiasa mengingati Allah. Jadi tanda orang hatinya sehat, banyak berzikir kepada Allah. Jadi sebabnya nak puasa, jadi saya relate dengan puasa. Jadi nampak dah 7:20. Bila ustaz ni nak habis? Okey. Nah, jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, cukup nak sekadar itu. Semoga dapat melayari Ramadan ini. Nak dengan hati yang bersih. Kerana syahrul Ramadan juga dipanggil syahrul tazkiyah. Kita pun duk belajar tazkiyah tu nafs, pembersihan kepada diri. Jadi bulan Ramadan antaranya ialah bulan tazkiyah, bulan pembersihan. Dibersihkan apa? Di antaranya dibersihkan daripada seseorang yang masuk di dalam bulan Ramadan itu akan dosa-dosanya dibersihkan. Nah, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang mafhumnya, rugilah seseorang yang melalui Ramadan tetapi dia tidak mendapat pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, maka bila Nabi sebut awaluhu rahmah, maka nak tak rahmat Allah, pasang keinginan kamu. Kamu, aku inginkan rahmat Allah di 10 hari yang pertama. Namun ingin rahmat aja. Nah, tak dapat 10 hari kedua. Nah, kamu, kita juga inginkan maghfirah, keampunan dari Allah. Namun tuan, keampunan dari Allah di bulan Ramadan bukan untuk 10 hari yang kedua sahaja. Setiap minit dan setiap saat di bulan Ramadan ialah di saat makbul permintaan, lebih-lebih lagi kepada permintaan pengampunan. Oleh itu tuan, kerana itu dinamakan bulan ini syahrul tazkiyah. Siapa yang minta pengampunan dari Allah ketika bulan Ramadan, di saat Ramadan, pastinya itu saat yang paling mustajab. Nah, paling mustajab itu dia. Kemudian, nah, bila disebut syahrul, juga disebut juga syahrul siyam. Nah, bulan puah, bulan puasa. Juga disebut syahrul maghfirah, bulan pengampun, bulan pengampunan. Nah, kerana itu Mas Opik di Indonesia kata apa?
Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ha, lagu Ramadan seronok lah sikit. Ini, ada pula lagu Ramadan dia sedih sikit. Kenapa sedih? Ha, itu Ramadan supaya jangan jadi macam Ramadan yang lalu. Macam mana lagu Raihan tu lupa pula. Lagu Ramadan eh. Semula ku mengharapkan Ramadan. Ha, sedih lah. Sebab apa? Sebabnya Ramadan yang lepas teruk. Teruk Ramadan yang lepas. Terawih tak buat. Nak sahur banyak tinggal. Puasa pun tinggal juga. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui dengan sempurna. Puasa sedih apa yang habis nak. Ha, tapi Mas Opik pula seronok. Ha, ni lagu budak-budak. Nah, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Seronok dia. Macam dah lagu raya. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Tapi nak tanya, marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Kita ucapkan selamat datang pada Ramadan ke Ramadan yang ucapkan selamat datang pada kita? Nah, Ramadan pasti tiba. Ramadan pasti tiba. Yang belum tiba kita. Nah, jadi Ramadan akan datang hari Isnin ini. Siapa yang akan ucapkan selamat datang kepada kita? Kita ucap selamat datang pada Ramadan atau Ramadan akan ucap selamat datang? Marhaban ya abdu. Selamat datang hamba. Tapi hamba Allah ke hamba Ramadan? Ha, yang itu sebenarnya. Ada orang yang hanya jadi hamba Ramadan. Lepas tu masuk Syawal dia jadi hamba raya. Hamba Syawal pula. Dia ikut bulan. Nah, Ramadan jadi hamba Ramadan, Syawal jadi hamba Syawal. Nah, Zulkaedah jadi hamba Zulkaedah. Nah, time apa Zulhijjah jadi hamba haji. Macam-macam je. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, insya-Allah moga-moga saya doakan semoga kita semua dapat menjalani ibadah Ramadan. Nah, bila sebut ibadah Ramadan bukan hanya puasa. Nah, dalam Ramadan ada tilawah. Nah, ada tilawatul Quran. Dalam Ramadan Nabi memperbanyakkan sedekah. Nah, Nabi banyakkan sedekah kepada puan-puan yang tidak dapat berpuasa. Nabi SAW juga pernah bersabda yang mafhumnya, sesiapa yang memberi makan, menyediakan makanan kepada orang yang berpuasa, maka akan juga dapat ia ganjaran pahala berpuasa, sehingga tidak mengurangkan sedikit pun pahala daripada orang yang berpuasa. Jadi ibu-ibu yang tak boleh puasa, sediakan makanan untuk anak-anak dan suami yang sedang puasa. Dan kalau boleh, jangan buka atau makan tepi suami. Nak pedih juga hati kita. Nak, bang, makan bang ya. Bang, tak maaf bang, makan. Nak dimakan pada suami. Allah. Nak. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, cukup sekadar itu. Lawak-lawak sikit pagi-pagi ni. Nah, aku qauli hadza wa astaghfirullah, apa yang baik datang dari Allah, apa yang kurang baik datang dari kelemahan diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dan dosa ahli keluarga kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami, memelihara kami sejak kami masih kecil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, izinkanlah kami memasuki Ramadan ini ya Allah. Izinkanlah kami memasuki Ramadan dengan mendekatimu ya Allah. Izinkan kami dapat melakukan amal ibadah di bulan Ramadan ini ya Allah. Izinkan kami supaya kami berusaha untuk membersihkan keadaan hati kami di sepanjang Ramadan ini ya Allah. Izinkan kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang taat di bulan Ramadan ini ya Allah. Supaya apabila terjadinya perkara-perkara
tersebut di bulan Ramadan ini. Kami berdoa kepadamu, berharap kepadamu ya Allah, supaya Ramadan ini akan mengekalkan keadaan kami selepas Ramadan pula ya Allah. Tolong ya Allah, pada Engkaulah kami menyembah, pada Engkaulah kami mohon pertolongan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.